Bondong. Iya. Weng 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 weng. Lo ya pergi. Woi. Gimana ini? Bapaknya ini, denger nih. Host 1, host 2, host 3, host 4, host 5. Apakah ini rumah kita semua, guys? Tentu tidak. Kan kita masih bokeh. Halo teman-teman, kembali lagi saya si anjing Gino. Dan kita ada di channel Gino Bener, guys. Banyak teman-teman yang ingin request ya streamer live simulator Bang Gino. Ayo Bang Gino main streamer live simulator. Oke guys, demi memenuhi hasrat dari teman-teman, Bang Gino akan memainkan game streamer live simulator ya. Seperti apa gamenya ya, langsung aja guys ya. Tapi sebelumnya teman-teman yang baru saja hadir, langsung aja klik tombol subscribe, like, lonceng, dan tekan komentar positif ya. Sudah menonton video ini, langsung ya berikan like yang banyak teman-teman ya, biar Bang Gino bisa berusaha lebih keras lagi. Oke guys, seperti apa ya game streamer live simulator, langsung aja kita ke TKP guys. Check it out. Oke guys, ini adalah penamakan awal dari streamer live simulator. Kayaknya gue aja lagi sebuah tempat nih guys. Gue digenggongin sama anjing. Bentar guys ya, kontrolnya gue sensitivitasnya gue besarin dikit. Nah gini guys ya. Oh halo, namanya siapa nih? Namanya adalah Moses Dog ya. Ini anjingnya temennya namanya Mozi ya. Mozi, namanya Colt ya, C-O-L-T. Halo anjing, kamu gak jadi temennya gue ya, si anjing Gino. Ya lucu banget guys ya, kayak gue ya. Bagiannya, telinganya minggu ke bawah, gue ke atas, oke? Okay? Ya ini TV-nya jadul banget guys. TV-nya kok cuman begini aja ya. TV zaman dulu ya. Oke, kita sebetulnya berada di sebuah rumah nih guys ya. Kita lagi suruh ngapain nih guys? Kayak coba kita turun. Wow guys, apa tuh guys? Sepertinya ada suara tembakan. Kita turun ke bawah ya. Coba kita turun ke bawah, ada apa nih guys? Ada seseorang di situ guys ya. Siapa namanya nih? Oh, ini namanya Mad Mosi, jadi pemilik anjing itu guys. Namanya Mad Mosi, kita bicara ya sama Mad Mosi ya. Tekan E. Apa nih guys, gunshot displays ya. Kita coba gunshot ya, tembakan. Saya mendengar sebuah tembakan gitu ya. Mosi bilangnya, aku pikir senjata ini. Wah, senjata guys. Tapi ada dua tembakan lagi ya. Coba second shot ya. Nah, kenapa dua kali tembakan karena si lakonnya begitu ya. Mosi bilangnya ya pelurunya satunya apa lagi guys, wah lupa gua. Kemudian kita lihat komputernya guys ya, perfect job full gitu katanya. Gimana komputer saya ya, komputernya ada di depan pintu dan kita diusir guys. Ya disuruh keluar kita, jadi kita cuma disuruh apa yang kita lihat di komputernya, ngomong dia sama si Mosi, kita disuruh keluar ya. Selesai urusannya. Jadi rumahnya ini bukan rumahnya lakonnya ini guys, jadi ini rumahnya Mosi. Kita tinggalan di sini ya, di rumahnya Mosi ya. Ada berapa semangat komputer sini guys? Ada komputer, monitor, graphic card, keyboard, dan segala macamnya ya. Tapi saya monitornya tabung guys ya, monitor lama. Kita ambil dulu guys ya monitornya ya. Kemudian bisa kita taruh di sini guys ya, di backpack ya. Di apa namanya? Kita taruh di belakang apa tas ya, kita taruh di tas begitu guys ya. Kemudian kita ambil lagi apa nih, ini adalah motherboard ya. Motherboard kita juga bisa taruh motherboardnya di sini ya. Wah, ini betul-betul streamer ya. Streamer itu ngomong-ngomong apa guys, itu adalah apa, pekerjaan online ya, live streaming itu namanya streamer. Oke guys, kita mencoba ya, menjadi streamer itu bagaimana suka dukanya ya. Yang jelas di game ini, yang jelas pertama-tama adalah dukanya dulu guys ya. Yang susah-susah dulu guys. Gini tuh guys, ini tekan E gini ya. Kemudian kita tekan I untuk menaruh di dalam backpack begini guys. Nah, begini guys ya. Kita keluar pintu ya, coba kita keluar. Ada mobil yang sudah nyepak di situ ya, sudah tersedia ya. Waduh guys, mobilnya guys, keren banget guys. Mobilnya kelihatan semua guys. Waduh, dasar nih bokeh banget nih gue. Gak punya uang. Ya namanya juga pemula ya guys ya, jadi kita nih harus segera apa namanya,
merintis dari awal nih guys ya, ceritanya gak lah, lakonnya ini merintis dari awal yang mulai dari zero from hero, from zero to hero guys. Enggak selesai terus gimana guys, tekan escape ya. Kemudian kita taruh ya peralatan komputer, karena sprembernya mau galugat utamanya adalah komputer guys ya, sama kayak si anjing gima ya. Perlengkapan utamanya pasti komputer kalau jadi youtuber ya, kalau tanpa komputer kayaknya susah amat ya. Oke guys, sekarang kita menaruh semua barang-barang di sini. Gue agak sedikit bingung ini guys, tekan tombol-tombolnya ya, agak E, agak I gitu guys ya. Tapi pelan-pelan nanti lama-lama terbiasa guys. Oke, sekarang kita ambil apa nih guys, memori ya, ini namanya memori ya. Memorinya 1GB aja cukup ya, untuk tahap awal 1GB aja. Kemudian ini adalah case-nya ya, tempat CPU-nya. Nah, taruh di sini guys ya. Maksimal 4 item saja ya di backpack ya. Kita taruh di bagasi guys. Nah, ini guys ya, kita taruh di bagasi begini. Nah, ini ada prosesor, ada keyboard, ada CPU ya, caching-nya itu guys ya. Satu lagi ya, ini jalan mouse-nya guys. Mouse-nya 2 tombol aja ya. Maklum guys, nama juga pemula ya, kita apa namanya, kita merintis dari awal ya, kita naik mobil yang fantastik ini guys ya. Kemudian kita tekan peta di sini, kita akan mengetahui gimana rumah kita ya, sudah dicentang begini ya, house 1 ya, house 1, house 2, house 3, house 4, house 5, apakah ini rumah kita semua guys? Tentu tidak. Oke guys, gak apa, ini masih di handrem. Gimana nih handremnya? Oh ini guys. Oke ya, kita jalan pelan-pelan ya. Alon-alon, asal selamat. Rumah kita gimana nih guys? Rumah kita agak di titik kuning itu ya, 900 meter dari sini ya. Pelan-pelan aja guys ya. Kita ambil sebelah kanan ya. Kalau di Amerika sono ya, sono Amerika sono itu nyetirnya sebelah kanan guys ya, bukan sebelah kiri. Kalau di Indonesia sebelah kiri ya, atau di negara-negara timur sebelah kiri ya. Tapi kalau di negara-negara barat sana sebelah kanan ya nyetirnya ya, karena sebenarnya sudah kiri nih guys. Suara mesinnya guys, oh keren guys. Yang penting apa, yang penting nggak mogok aja ya. Kalau lupa ganti oli wah celaka guys, celaka nih mobilnya guys. Mobil kayak begini guys, yang gini juga nggak mau guys. Oh sini guys, jalan pintas. Oh kalem. Kalau ngerem gimana? Oh spasi guys kalau ngerem ya. Pelan-pelan, kalem-kalem. Mana nih rumahnya si anjing gino, mana nih guys? Pasti rumahnya yang bagus nih guys. Oh kalem-kalem. Agak banyak pejalan kaki. Waduh guys, kampungnya. Ini rumahnya kumuh banget guys. Aduh. Kok macam gini guys? Bentar. Kiri, lurus. Oh itu rumahnya Bang Gino guys. Oh. 2000 years later. Nah ini rumahnya Bang Gino ya, rumah yang sangat indah pastinya. Kita lihat ya jalannya seperti apa guys ya. Inilah apa jalanan awal kita menjadi streamer online yang akan menjadi streamer terkenal di seluruh dunia guys ya. Kita tahu semuanya ya, peralatan komputer sudah kita pesan sama si Moshi tadi guys ya, temennya. Waduh temennya juga kayaknya kurang bener temennya, masa temen bawa senjata guys. Jangan-jangan komputernya habis ngapuk ya guys, habis nyolong itu. Waduh bahaya nih guys. Oh guys, ini adalah rumah kita ya, rumah kita sendiri. Ada lagunya guys. Waduh guys, rumahnya guys luar biasa guys ya, gak ada cendelanya. Cendelanya kosong. Keren rumahnya ya, berantakan masih ya guys. Kita tata dulu guys ya, nggak apa-apa kita tata dulu ya, namanya juga kita masih pemula ya, artinya kita masih bokeh nih guys ya. Kita belum jadi sultan guys. Kalau kita sultan ya kita tinggal lokasi guys ya, nggak di sini lokasinya, ini di rumah yang elit situ. Ini apa guys, ini adalah papan ya, papan penghargaan, tapi masih kosong nggak isinya apa-apa. Waduh guys, kursinya keren guys, plastik. Ah nggak apa-apa guys, namanya juga masih pemula ya, jangan diketawain dong, kasihan malu nih si anjing gino nih, jangan diketawain ya. Meskipun mejanya juga jadul begini nggak apa-apa guys ya, burik.
Yang penting kita adalah semangat, guys. Ya, semangat untuk menjadi streamer terkenal, ya, terkenal sih di seluruh penjuru alam semesta ini, guys. Agar komputer di sini, ya, dan juga kita harus menaruh barang-barang komputer di sini, ya. Caranya gimana, guys? Oh, inventory, guys. Nah, ini ya. Kemudian kita taruh di tangan begini. Nah, tangannya logging, guys, ya. Ini adalah monitornya, ya. Oh, escape dulu, guys, sorry. Nah, kita putar-putar dulu. Ini putarnya sama kayak di internet cafe simulator, ya. Kita taruh di pojokan begini, guys. Aduh, mejanya nggak cukup nih, soalnya mejanya sempit banget, guys. Nggak apa-apa, ya. Yang penting adalah semangat. Ini yang modal utamanya, ya. Modal utamanya adalah semangat, ya. Ini memang gua apa, ya. Bentar, guys, kita harus ngambil casingnya dulu, ya. Atau kita ambil ininya dulu aja, guys. Keyboardnya dulu, nah. Kemudian kita tekan escape. Kita taruh di sini, guys. Caranya gimana nih, guys? Gini, ya. Nah, kita taruh sini. Keyboardnya gede banget, guys. Kita ambil CPU-nya, guys. Lupa lagi, ya, gue nggak ngambil CPU tadi, guys, ya. Yang kotak casing itu. Wow, mobilnya, guys. Keren, keren banget, ya. Ini dijual mahal loh, guys, ya. Termasuk mobil antik, ya. Lalu dipoles. Ini kan masalahnya belum dipoles, guys. Ya, sudah cukup. Kemudian kita kembali lagi ke rumah idaman kita, ya. Ya, ada lagunya nih, guys, ya. Rumah kita sendiri gitu, guys. Ya, gak apa-apa, guys. Sama juga pemula, ya. Pelan-pelan, guys. Gua juga baru belajar mulai menjadi streamer online, ya. Streamer apa namanya, pemula, ya. Ini casingnya besar sekali, guys. Casingnya, ya. Dan kita taruh soket apa nih, guys? Ini adalah memori kayaknya, ya. Coba, ya, kita sandingkan di sini, tekan F di sini, kemudian apa sih nih, guys? Ini adalah, iya, ini adalah motherboardnya, guys. Motherboard sini, ya. Nah, taruh sini. Kemudian ini adalah memori, ya. Memori taruhnya di sini. Kemudian ini adalah grafik, ya. Kita taruh di sini. Sudah selesai, tapi belum bisa nyala, guys. Belum ada mouse-nya dan belum ada harddisk, ya. Harddisk-nya belum kita pasang, guys, ya. Kita prosesor juga, guys, ya. Prosesornya belum kita pasang juga, ya. Prosesornya mereknya adalah CORR. CORR i3. Nah, itu prosesornya, guys, ya. Semua bagian-bagian di sini adalah plesetan semua, guys, ya. Gak ada nama asli. Kalau nama asli bisa dituntut nanti, guys. Harddisk, kemudian mouse-nya. Oh, mouse-nya kita taruh di luar, ya. Sorry, guys. Bentar, ya. Kita taruh di luar mouse-nya. Nah, nih, guys. Kita taruh di tangan begini. Kemudian kita taruh di... sorry, guys. Gimana nih, guys? Ini. Sini, ya. Nah, ini, guys. Klik. Nah, tapi mouse-nya, keyboard-nya sepertinya agak kurang geser, ya. Nah, gini, guys. Coba kita nyalain, bisa nggak, ya? Bisa. Waduh, bisa, guys, ya. Akhirnya, guys, kita bisa menyalakan komputer untuk pertama kalinya. Keren, guys. Kemudian tekan apa nih, guys? Tekan M. Ya, ini adalah welcome ke komputer saya pertama, guys. Ya, komputernya lemot banget. TV-nya tabung. Ya, coba internetnya, ya. Kita coba internetnya gimana, guys? Ya, internetnya juga sama, guys, ya. Lemot. Yang pertama-tama perlu kita upgrade itu adalah koneksi internetnya dulu, guys, ya. Koneksi internetnya harus kita upgrade dulu, ya. Nah, ini, guys, kita harus mengupgrade-nya ke $30 per 4 hari, ya. Semuanya kita buy aja, guys, nggak apa-apa, ya. Kemudian kita ngapain nih, guys, ya? Coba, ya, kita keluar dulu. Yang di sini ada kebutuhan pokok juga, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok kita harus dulukan dulu, ya. Ini mau ini rumah nggak ada apa-apanya, ya. Kita beli-beli dulu, guys. Kita beli-beli dulu, ya. Kita ke mana nih, sama sore, ya. Mana sama sore ini, guys, ya. Sama persis kayak di internet cafe simulator. Kita beli perabotan rumah tangga dulu, guys, ya. Yang jelas kita butuh toilet, ya. Toilet ini uang gue cuma 300, guys. Kecil banget, guys. Yang paling murah 200, guys. Ya, centang bintangnya cuma 1. Gak apa-apa, guys. Daripada nggak ada toilet, bingung gue, ya. Complete payment, wah, tinggal 144, guys, ya.
tolong kapan mandi ya. Kita perlu mandi, perlu pipis juga ya. Kalau pipis di luar mungkin mahal ya. Perlu juga kipas angin guys. Oh iya guys, kipas angin. Kalau kita sumbung kita bisa kipas angin ria gitu. Tapi nanti aja ya kipas angin, yang penting mandi dulu ya. Kalau nggak mandi, wah susah guys ya. Bau, bau. Si anjing itu kan nggak suka bau guys. Kita beli ini guys ya. Beli apa namanya, bakat ya, $400 ya. Coba kita lihat di catnya nih yang my organ ya. Cat, nah ini guys, complete payment. Oke, mana nih makan? Food shop, ah ini guys, food shopnya ya. Kita makan yang, jangan yang terlalu murah guys, karena kita juga butuh gizi. Gizi adalah sangat penting untuk pertumbuhan kita ya. Banyak sekali macamnya guys, ada sup, ada air putih aja guys ya. Air putih kita butuh guys ya, karena manusia butuh minum sedikitnya 8 gelas sehari ya. Menurut anjuran dokter. Jadi serius milih semua guys ya, kita makan jangan terlalu murah-murah guys. Pesan satu ya, kemudian kita tekan ini complete payment ya, kita tunggu makanannya segera datang ya. Kemudian ini gak jogging guys, jogging itu sepertinya pekerjaan ya, jadi memang kita gak bisa guys langsung tiba-tiba jadi streamer kemudian menghasilkan begitu, gak bisa guys. Kita harus bekerja sampingan ya, youtuber pun juga manusia, butuh makan juga setiap harinya ya. Jadi kita akan mengambil pekerjaan ya, tapi nanti dulu guys ya, kita lihat dulu aja ya isinya apa aja ya. Kemudian ada giveaway horse ya. Horse ini apa guys? Ini sepertinya pacuan kuda ini guys ya. Wah selek. Ah jangan guys. Gue kalau betara-betara gitu gue gak mau guys. Ya gambling bahaya guys. Cuma kita bisa habis gara-gara gambling ya. Gara-gara pejudi. Ini bang apa guys? Coba kita pincang ya. Oh ini guys ya. Please use the finger it to launch into the system. Oh kita tekan begini guys. Oh ini guys ya, transfer to account, transfer to card, begini guys. Kalau misalkan kita mau beli bensin itu kan perlu pakai uang cash, kalau nggak gitu nggak bisa guys. Mau uang makanannya udah jatuh guys. Makanannya ditaruh di rumput guys, uang asem banget nih deliternya. Nggak apa-apa guys, namanya juga kita streamer online jadi kita harus bersabar dulu ya. Kita makan dulu ya. Ya hati 94, kemudian makanan 49, kemudian yang tanda petir itu 100 ya. Aku harus ke toilet katanya gitu guys. Wah toiletnya belum datang guys. Iya guys, toiletnya belum datang ya. Kita terpaksa sewa toilet dulu ya, $10 gak apa-apa. Nah kayak gini-gini kita perlu uang cash ya. Kalau tadi gak ada cashnya, wah bahaya guys, bahaya. Ya sudah selesai ke toiletnya ya. Sekarang kita ngapain nih guys? Kita lihat, ini guys. Ya sudah tersedia apa nih? Wow toilet ya, bungkusnya kecil, toiletnya besar banget. Kita taruh di sini guys, gak apa ya? Kita taruh agak begini ya. Nah toiletnya ya, kemudian bathtub ya buat mandi. Kalau kita kepanasan kita bisa langsung mandi guys ya. Wow langsung gede. Ya ini guys ya, bathtubnya kita taruh juga di sini ya. Wah keren guys ya. Kamar mandinya terbuka, bisa orang lihat. Gak ada jendelanya. Halo halo, apa kabar ya? Kalau gue mandi jangan ngintip lo ya. Awas kalau ngintip. Oke guys, kita masuk ke komputer lagi ya. Kayaknya kita cari pekerjaan dulu ya guys ya. Uang kita kayaknya sudah mulai menipis ya. Kita kalau ingin stream, kita harus memiliki kamera dan mikrofon. Itu yang penting guys ya. Kameranya dan mikrofon. Tapi kita beli mikrofon dulu aja guys. Coba ya, kita lihat dulu harganya. Nah ini penting guys, harga, harga. Wow guys, $1,280. Mahal banget guys. Yang ini $185 guys. Bintangnya cuma satu. Aduh guys, mahal banget ya. Yang ini $97 ya. Waduh, bintangnya separuh. Kualitinya waduh. Kita gimana nih guys? Kita nanti aja dulu ya. Kita sudah tahu harganya ya. Kita cari kerja dulu aja ya. Ke Job King. Nah ini guys ya, ke Job King ya. Kita cari pekerjaan dulu sebagai apa nih guys, anaknya guys.
jam 11 ya. Kita ambil jam waiter aja ya, jam 17 ya. Takutnya nggak nutup kalau kita nyetir dari sini. Jamnya cepet soalnya ya. Oke, langsung aja ya. Kita langsung berangkat kerja. Kita berangkat kerja guys. Mana nih mobilnya? Wih, kita naik mobil guys ya. Wow, setir awal langsung guys. Wing. Kita mundur dulu guys ya. Wih, moga-moga aja nggak ada orang di belakang guys. Nggak bisa lihat ke belakang soalnya nih. Oh, mentok di sini. Kita buka peta dulu ya. Kita sebagai apa tadi guys? Kok gue lupa guys? Sebentar, kita sebagai apa tadi ya? Kok gue lupa ya? Sebagai, oh, delivery pizza ya? Pizza ya? Iya, kita sebagai delivery pizza guys ya. Oke, kita jalan guys ya. Kita jalan di sini. Wong wong, hati-hati guys. Weh weh weh, hati-hati weh. Wow. Aduh guys, lingkungannya ya luar biasa nih. Kayak begini coba lihat ya. Gak apa-apa guys ya, namanya juga kita masih tinggal di daerah yang kumuh ya. Kita harus bersabar ya, karena kita akan mencapai menjadi seorang streamer yang terkenal ya di seluruh alam semesta ini. Si anjing gino gak menjadi seorang streamer guys. Gak akan ya semua, si anjing gino berhasil dan menjadi seorang streamer yang terkenal ya. Dengan kendaraan selanjutnya nanti si anjing ini bisa cerita nih pada saat ke pemirsanya yang wah dulu gue ya mobilnya karatan semua ya, rumahnya gak ada jendelanya ya, keren. Ya gak apa-apa guys, kan gue juga bekerja sebagai seorang delivery apa pizza ya lagi ya. Moga-moga aja gak keliru guys, gue lupa lagi soalnya. Gimana nih guys, pelan-pelan, pelan-pelan ya, kalau ngerem itu sebelah kiri ya. Wuh, tinggal dikit lagi guys ya. Tadi kerjanya jam berapa guys, jam 7 ya. Wih, menggok kiri guys, menggok kiri ya. Nah ini guys, pelan-pelan kita akan sampai di tempat pizzanya guys ya. Oke, pelan-pelan guys, pelan-pelan. Oh, aku sangat lapar, aku harus makan. Wah, tadi gue belum makan ya. Bagaimana lagi sudah makan kayaknya. Gimana nih? Wah, konsumsinya tinggi sekali ya. Oh, lo. Ini mana guys? Wes, kita jalan coba guys. Kita keluar dulu ya. Wah, kita pakai di mana nih guys? Pokoknya di sini guys. Pakai sembarangan. Moga-moga aja nggak kayak hilangnya ya. Oh ini guys, delivery pizza ya. Start to walk. You are not walking here. Waduh, kita sebagai apa sih tadi itu? Kok lupa gue. Ah, gue. Kita sebagai apa tadi ya? Kok gue lupa tadi ya. Gimana nih gue nih? Coba ya. Mana nih, coba lihat dulu ya. Moga-moga aja di sini aja guys. Pesan joking your waiter. Oh, sebagai waiter guys. Jam 17. Waduh, waiter, cepat. Waiternya mana nih? Oh ini guys, waiter. Ah, gimana nih guys? Berapa jauh nih guys waiternya ya? Moga-moga aja dekat guys. Jam 7 soalnya. Jam 17 ya. Jam 17 guys. Wow, hey, jalan. Ya, ini dia guys ya. Ternyata nggak jauh-jauh amat guys ya. Tinggal 100 meter aja ya. Wow, aja mah. Agak apa pejalan kaki nyelondong aja guys ya. Oh, kita pakainya gimana guys? Pakai kita sembarangan. Aduh, kita bengong pakainya. Oh, sini aja guys, kelamaan ya. Ah, eh, sini aja. Wah, cepat ayo. Nanti kalau kita terlambat kita bisa gimana ini guys? Oh, gimana nih guys? Muter sini ya. Oh, muter sini ya. Oh, sini guys ya. Ah, ini guys ya. Pokoknya kita harus lihat situ nanti ya. Lupa soalnya. Ya, press A to work. Wah, akhirnya guys kita bekerja ya. Ya, kita sudah mendapatkan $135 dan energi kita berkurang jauh. Wow, lolo. Kita sini ya, ini guys ya. Moga-moga aja mobilnya masih ada guys. Kalau mobilnya kecurangan bingung gue. 2000 years later. Oh, ini ya guys untuk mobilnya. Aduh, untung aja dapat guys. Makanya kalau pakai jangan sembarangan ya. Bingung gue pakainya gimana tadi. Oke guys, kita pulang ke rumah ya. Kita juga capek ya. Kita pulang ke rumah. Kita petanya kita set dulu. Mana nih petanya ya. Aduh, Bentar. Peta ya. Petanya kita taruh di house 1. Kemudian waiternya kita hilangin dulu ya, biar gak bingung.
Bodong. Iya. Weng 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 weng. Baju lo 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 lo. Ya pergi. Woi 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 woi. Woi lo 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 lo. Gimana ini? Papanya ini. Benggir nih. Kamu tuh mau lihat mana? Gue mau lihat sini lo ya. Ah akhirnya mobil gue nggak jadi hilang guys ya, masih aja. Waduh, nambah lagi. Oh, moga-moga aja nggak ngestak guys. Kalau ngestak kita ngulang lagi, mati gue. Ya, yo, jalan. Kok nggak bisa jalan guys? Lo. Gimana nih? Oh, ini guys. Iya, jalan ya, jalan ya. Aduh, ini mobil sepot ini. Ngepoti aja mentang-mentang mobilnya bagus ya. Wah, ngemen gue lo. Ya guys, kita lewat jalan pintas aja guys ya, biar cepet sampai ya. Gue gak capek keringetan ya, butuh makan, butuh minum, butuh sembangalin. Ya kita mau pulang ke rumah guys ya. Wuhuu, kalem guys. Kalem. Mobil juga sudah tua begini ya, kita matiin dulu HP-nya ya. Gak boleh berkendara sambil main HP, ditilang nanti. Kita ngomong-ngomong di jalan mana nih guys ya. Gak tahu ya. Tak penting petanya mana ke arah sana ya. Lo. Ini kayaknya kita di air ya. Hebat juga mobilnya ya. Bisa berenang di air guys. Wus. 400 meter lagi kita akan sampai di rumah guys ya. Aduh, gue sampai keringetan nih guys. Main si streamer simulator ini ya. Takut nge-stuck soalnya. Nge-stuck ulang lagi ya. Ya guys, kita belum ketemu jalan raya ya. Mana? Oh, jalan raya sini guys. Aduh. Pelan-pelan dikit kenapa sih? Kita kan baru main ya. Sabar dikit. Oh guys, kita udah sampai nih guys. Kita udah sampai di rumah kita tercinta ya. Rumah kita sendiri ya, meskipun jelek tapi rumah kita loh guys. Namanya juga baru usaha guys ya, streamer. Aman ya. Oh ini guys rumah kita. Aduh, ternyata jadi streamer itu belum jadi streamer sudah kayak begini susahnya guys. Gak apa-apa guys ya, sabar ya. Game ini dibutuhkan apa? Sabar. Ya guys, karena kita sudah capek, kita tidur dulu ya. Press F to sleep. Guys, sekian dulu ya perjalanan kita Simulab Simulator ya, karena si Bang Gino sudah bekerja sebagai job king itu ya, sebagai waiter. Dan sekarang Bang Gino capek dulu, istirahat dulu ya. Bagi teman-teman yang belum sudah subscribe, klik tombol subscribe, like, lonceng, dan berikan komentar yang positif guys. Oke guys, saya si Anjing Gino, kita bertemu lagi di game-game spektakuler selanjutnya guys. Dadah.